Kekasih Mario Dandi AG yang menjadi satu dari tiga terdakwa penganiayaan terhadap D divonis 3,5 tahun penjara. Sidang vonis memang digelar terbuka namun terbatas dihadiri. Jurnalis pun hanya 2 perwakilan yang boleh masuk ke ruang sidang namun tidak diperbolehkan bawa alat perekam visualisasi. Vonis terhadap AG lebih rendah dari tuntutan jaksa, yaitu pidana penjara 4 tahun. Untuk tuntutan ataupun vonis terhadap pelaku kejahatan anak memang sesuai aturan separuh lebih rendah dari ketentuan pelaku dewasa. Nantinya AG akan menjalani masa tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dengan putusan amar, putusan tadi yang disampaikan hakim yaitu 3 tahun 6 bulan, kami menghargai keputusan dari hakim tunggal ini meskipun berada di bawah tuntutan jaksa, tetapi kami mengapresiasi dan menghargai keputusan dari hakim tunggal ini.